Hujannya nungguin Kak Boril. Boleh sambil Om sewa duduk, boleh silakan. Enggak, aku berdiri aja biar kelihatan. Kira-kira langsung masuk ke dalam. Oh enggak, kita ngobrol dulu sebentar. Oh, oke. Okay. Nah, tadi Ariel dari perjalanan macet? Perjalanan lumayan. Lumayan ya. Apa kabar dulu nih? Agak capek tadi. Tadi abis malam ya? Habis manggung di Cirebon. Wih, oh tahu. Mantengin ya, tata ini. Mantengin terus fotonya enggak boleh habis ya sambil mantengin Arielnya ya. Iya, dari Cirebon langsung ke sini. Oh, langsung di sini luar biasa menyempatkan energinya untuk tetap datang ke Tri Second Family. Iya, betul sekali. Ini ada yang dari jam 3 subuh katanya. Wah, bos. Habis tarjut. Langsung ke sini ya. Langsung ngarumpul sama gitu. Pas lami, cenaa, tetep pangu. Maaf, kelamaan, jalan ini agak macet. Iya, macet di pot sini. Oke, jadi gini nih. Untuk, ya. Udah berapa lama sih Ariel menjadi brand ambassador dari Greenlight? Brand ambassador Greenlight dari tahun 2013. Udah 17 tahun, oh enggak ya? 17 tahun. Udah lama ya, udah lama banget. Lama. Kenapa tetap stay di menjadi senyaman apa sih yang bikin tetap mau di Greenlight aja gitu? Pasti kan yang nawarin tuh banyak ya? Banyak, tapi tetap kenapa tetap memilih Greenlight? Pokoknya kalau saya kerja sama. Sip. Kalau mau sama label, kayak mau sama brand, mesti bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Okay. Jadi mesti kerja sama, misalnya kayak baju gitu. Kalau misalnya kerja sama baju ya pasti mesti yang bagus bahannya. Entar kalau dipakai abis itu yang lain pakai juga ternyata jelek kan nggak nyaman jadinya ya. Bukan cuma nggak nyaman, tanggung jawabnya terhadap orang lain. Oh iya benar, karena untuk memilih biar yang lain belanja pun yeah. Kenyamanan dari mulai bahan dan stylenya juga tetap harus sesuai ya. Yeah. Oke, kualitasnya tetap dijaga. Nah di sini ada yang udah belanja Greenlight? Dono! Dari jam 9 masa diam di sini pasti masih ke bawah. Pasti ya. Karena lagi ada diskon 50% nah Abu Ril di sini. Iya, selama grand opening berlangsung. Itu saya masih 100% diskon. Wow. Oke, Ariel, jadi nanti akan ada peresmian dari Tri-Second Grand Opening konser kali ini. Karena di sini tuh nanti boleh belanja dan mulai orang tua sampai anak kecil. Jadi one stop shopping gitu. Oh, ukurannya dari yang paling kecil, dari yang kecil sampai dewasa. Oh, jadi boleh diajak nih teman-teman semuanya di sini untuk belanja karena lagi ini komplit banget gitu. Oke, iya tuh ada kecil juga. Iya, jadi ini udah siap-siap belanja. Boleh dadah-dadah tuh itu ada yang udah sampai ngeliatnya. Itu hai. Oke, ya udah nanti sebentar lagi sambil nunggu peresmiannya sambil disiapkan. Oke. Okay. Boleh yang di sana boleh disapa atau misalnya ada yang mau ditanya. Halo, halo, halo semua. Maaf terlambat. Enggak nyangka kira-kira enggak sebanyak ini yang nungguinnya, bukan banyak. Subhanallah, emang saya juga gak nyangka kalau misalnya ternyata nungguin dari pagi, dari tadi ya. Dari mulai kepanasan sampai kehujanan. Gitu. Kita coba tanya satu orang ya. Boleh, boleh. Tanya pulang ribu dulu. Yang 50.000 sok, siapa yang mau ngasih saya? Yang mau ngasih saya 100.000 saya kasih. Yang lain. Kaya? Yang ini boleh. Apa? Oh ini aku nih yang udah real. Ya, mau nanya apa? Mau nanya sibuk apa? Sibuk apa? Sibuk terus. Banyak. Lekan lagi promosi album baru. Album baru jadi tiap akhir pekan pasti ada manggung. Nah tadi malam habis manggung di Cirebon. Hari ini kesini, besok persiapan buat minggu depannya lagi kita manggung di Ambon. Wow, kita doain biar sehat di Kak Borilnya ya. Nah, udah. Kayaknya udah siap. Let's go, kita ke sana. Siap, ya. Boleh, terima kasih semuanya. Saya kesana dulu ya, mau itu apa, gunting pita. Thank you. Ayo Kak, silakan. Tahan dulu di situ, Pak. Tahan. Ya. Tahan. Oh, tahan. Wow.
Ayo. Padahal aku mau ini. Langsung masuk aja. Kemana ini? Ah, tempat lupa. Wow.